Merdeka dan selamat datang pada kajian sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengenalan ilmu sejarah. Kalau pada video-video sebelumnya saya menyebutnya pengantar ilmu sejarah, mungkin agar lebih halus, kemudian lebih santai, lebih tepatnya kita sebut saja ya, pengenalan terhadap ilmu sejarah. Nah, kalau sekarang sih saya akan bahasnya mengenai pendalaman dibandingkan video sebelumnya ya. Saya kan sempat sebut sejarah sebagai ilmu. Maka sekarang kita lebih telisik, lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu. Yang menjadi pertanyaan adalah apa saja syarat-syarat yang bisa digunakan, yang harus ada agar sejarah bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, bahwa ilmu itu harus memiliki objek studinya masing-masing. Misalkan begini, sosiologi objek studinya yaitu tentang masyarakat. Antropologi objek studinya adalah budaya. Kemudian bahasa jelas, bahasa juga. Kemudian biologi objek studinya makhluk hidup. Ini kan setiap ilmu punya objek studi masing-masing. Lantas objek studi dari ilmu sejarah apa? Tentu objek studi dari ilmu sejarah adalah perbuatan umat manusia di masa lampau. Di sini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama manusia, kemudian yang kedua adalah masa lampau. Kenapa manusia dan masa lampau ini dalam objek ilmu sejarah tidak bisa dipisahkan satu sama lain? Misalkan begini, sejarah terbentuknya alam semesta, kemudian sejarah terbentuknya bumi, kemudian sejarah keanekaragaman hayati. Apakah itu studi sejarah? Apakah itu objek studinya ilmu sejarah? Tentu bukan, sekalipun pendekatannya historis. Tetapi itu kan bagian dari kajian ilmu biologi, misalkan yang tadi hal-hal yang saya sebut, geografi, geologi, dan sebagainya. Tetapi ilmu sejarah, masa lalu yang dikaji adalah masa lalu yang berkaitan dengan perbuatan umat manusia. Ya, berarti harus diingat, objek ilmu sejarah adalah perbuatan manusia di masa lampau. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus memiliki sisi empiris. Maksudnya gimana? Kalau di sejarah, tentu sangat bergantung pada pengalaman-pengalaman yang bisa diamati dari jejak-jejak masa lalu. Yang mana jejak masa lalu ini menggambarkan perbuatan manusia sebagai objek studi ilmu sejarah. Tadi ya, pengalaman yang bisa diamati dan diuji. Nah, itu maksud empirisme dalam sejarah ini adalah pengalaman umat manusia di masa lalu yang bisa diuji melalui bukti-bukti jejaknya. Misalkan entah itu surat kabar, klip-klip video dokumenter, foto, prasasti, dan sebagainya. Kemudian yang namanya ilmu pengetahuan, ia harus punya generalisasi atau kesimpulan-kesimpulan umum dari serangkaian pengetahuan yang menjadi objek studinya. Sejarah pun juga harus demikian. Contohnya begini, kalau generalisasi dalam sejarah, sekalipun mungkin ada beberapa sejarawan yang menganggap bahwa hati-hati dalam menyimpulkan atau membuat generalisasi dalam sejarah. Misalnya begini, saya sempat bilang bahwa sejarah itu bersifat unik. Dari satu tempat, di tempat lainnya tentu memiliki sejarahnya masing-masing. Tetapi ada saja titik benang merah, ada saja pola yang paling umum yang bisa kita simpulkan secara konsep minimal misalnya. Contoh begini, revolusi Indonesia jelas berbeda dengan revolusi Amerika Serikat, jelas berbeda dengan revolusi Tiongkok, jelas berbeda dengan revolusi Prancis, dan sebagainya. Ini memiliki kisah masing-masing, tokoh sejarahnya masing-masing, terjadi di periode waktu yang berbeda, latar belakang, penyebab, akibat tentu berbeda. Tetapi ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa peristiwa-peristiwa ini adalah sama-sama revolusi. Makanya di situ kan pendekatan konsepnya menggunakan konsep revolusi. Loh, kenapa peristiwa-peristiwa ini sama-sama menggunakan kata revolusi di dalam judulnya?
karena sama-sama rentetan peristiwa yang menimbulkan perubahan dalam periode waktu yang relatif singkat. Hanya cukup puluhan tahun, belasan tahun, atau bahkan satuan tahun. Tidak seperti evolusi misalnya yang butuh waktu ratusan ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk menimbulkan suatu perubahan yang signifikan. Revolusi Indonesia misalkan, kenapa dibilang revolusi perubahan yang singkat? Tidak sampai 5 tahun atau tidak sampai 10 tahun dari negeri jajahan, dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Revolusi Amerika Serikat dari yang semula hanyalah bagian dari koloni Inggris menjadi negara tersendiri. Revolusi Prancis dari bangsa, dari negara yang kekuasaannya berbentuk monarki, rajanya berkuasa secara absolut, karena revolusi menjadi republik. Revolusi di Tiongkok juga sama, dari berkuasanya dinasti Qing yang monarki menjadi republik. Dan itu terjadi dalam waktu yang relatif singkat, ya. Itulah yang saya maksud dengan apa itu generalisasi dalam sejarah. Kemudian sejarah pun sebagai bagian dari ilmu pengetahuan haruslah memiliki teori. Dan memang kalau sejarah itu dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, teorinya relatif sedikit. Misalkan kalau contoh dari teori-teori dalam ilmu sejarah. Pertama misalnya, teori siklus yang ditulis atau disusun oleh Ibnu Khaldun sekitar abad ke-14 kalau tidak salah, bahwa menurut beliau gerak sejarah umat manusia itu peradabannya ada fase tumbuh, berkembang, dan kemudian runtuh. Sampai nanti setelah runtuh muncul peradaban baru yang siklusnya sama lagi, seperti berputar roda, tumbuh, berkembang, dan kemudian runtuh. Kemudian selain Ibnu Khaldun yang teorinya masih mirip-mirip, misalnya Arnold Toynbee yang terkenal dengan teori sejarahnya yang berbunyi challenge and response, di mana peradaban umat manusia itu digerakkan karena interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana manusia merespon tantangan-tantangan alam yang mereka hadapi, yang mana siklusnya hampir mirip dengan Ibnu Khaldun. Tumbuh peradaban tersebut, kemudian berkembang, mandek, nggak berkembang lagi sampai akhirnya runtuh. Ya, contoh-contohnya yang menjadi objek dari teori peradaban Arnold Toynbee, peradaban Sungai Indus misalnya, atau peradaban Mesopotamia, atau peradaban Mesir yang menjadi bagian-bagian dari peradaban-peradaban tertua di dunia. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa teori-teori sejarah itu berbicara soal pola gerak sejarah, kan tadi siklus kan, kalau menurut teori yang menganutnya. Kemudian kekuatan yang menggerakkan sejarahnya, kenapa? Apa kekuatan yang bisa menggerakkan sejarah umat manusia? Dan juga bagaimana tujuan dari teori tersebut untuk menjelaskan gerak sejarah umat manusia. Kayak tadi kan, akhirnya yang namanya peradaban setelah mandek, ujung-ujungnya akan runtuh dan kemudian tumbuh peradaban yang baru. Atau misalkan contoh yang lain selain Ibnu Khaldun dan juga Arnold Toynbee, misalkan sisi deterministik gerak sejarah yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam materialisme historisnya, bahwa ia menganggap gerak sejarah umat manusia sangat ditentukan oleh, maaf ya, saya lagi sambil ngecek apakah sudah habis waktunya. Gerak sejarah umat manusia itu sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi, atau mungkin menurut bahasa Karl Marx-nya itu aktivitas atau corak produksi. Bahwa gerak sejarah manusia dari mulai awal mula kemunculan di muka bumi sampai dengan zaman industri itu sangat ditentukan oleh aktivitas ekonominya. Mulai dari ekonomi dulu, baru nanti merembet ke politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu kalau menurut Karl Marx sebagai orang atau sebagai tokoh yang menitikberatkan pada aspek ekonomi kalau sudah menyoal gerak sejarah umat manusia, ya. Ada yang menyebutnya sebagai determinisme ekonomi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa sejarah tentu memiliki metode, yang mana ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah.
Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan apa saja langkah-langkah yang menjadi bagian dari metode penelitian sejarah. Karena tadi saya sempat menyebutkan bahwa salah satu syarat agar sejarah bisa kita anggap atau kita sebut sebagai ilmu, ia harus memiliki metode. Nah, metode apa? Maksudnya metode penelitian. Apa saja langkah-langkahnya? Apa maksud dari metode penelitian sejarah? Nah, kita lihat juga di infografik yang saya tunjukkan bahwa menurut Kunto Wijoyo, metode penelitian sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis tentang bahan, kritik, interpretasi sejarah serta bagaimana penyajiannya dalam bentuk tulisan. Langkah-langkahnya yang paling utama tentu sebelum kita melakukan metode penelitian, sebelum kita melakukan penelitian terhadap sejarah, hal pertama yang kita tentukan adalah topik penelitiannya. Apa yang ingin kita kaji dari sejarah? Misalnya begini, saya mah ingin mengkaji peristiwa Revolusi Prancis, atau saya akan mengkaji tentang bagaimana kehidupan ekonomi di zaman Orde Baru, atau misalkan saya ingin mengkaji bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi, atau saya ingin mengkaji topiknya ya tentang dinamika perdebatan ideologi di masa pergerakan nasional. Kurang lebih demikian, itulah yang dimaksud dengan topik dalam penelitian sejarah. Nah, ketika topiknya sudah ditentukan, apa yang ingin diteliti? Terlepas dari maksud, motif, dan juga latar belakang kenapa ingin meneliti topik tersebut. Karena kan orang beda-beda. Ada untuk keperluan penelitian itu juga karena apa? Misalkan masih kurang kajian tentang topik tersebut, atau misalnya untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi misalnya, atau misalkan ditemukan fakta-fakta baru terhadap topik sejarah tersebut. Nah, itu ya kan yang dimaksud dengan latar belakang atau alasan kenapa memilih topik yang dipilih ya. Nah, setelah topiknya dipilih, nah, inilah mulai masuk langkah-langkah penelitian sejarahnya. Yang pertama adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang disebut dengan istilah heuristik. Kita ambil satu contoh aja, misalnya dinamika ideologi antara nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme di masa pergerakan nasional. Tentu kita harus mengumpulkan bahan-bahan yang bisa kita ambil sebagai sumber-sumber sejarahnya. Entah itu surat kabar yang terbit antara tahun 1926 atau 1916 misalnya, sampai dengan 1926, karena kan harus sezaman. Atau misalkan arsip-arsip kolonial, atau misalkan foto-foto dokumentasi kalau memang ada, atau misalkan video dokumenter ya kan, atau misalkan kesaksian dari keturunan tokoh-tokoh yang ingin kita teliti terkait dengan topik yang saya sebut tadi, dinamika ideologi misalnya. Nah, kemudian setelah sumber-sumber itu dikumpulkan, tentunya sumber-sumber yang dianggap relevan ya, sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang kita kaji, jangan sampai yang bertentangan. Setelah itu dikumpulkan, bahwa langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan tahap verifikasi atau kritik sumber sejarah. Maksudnya apa? Bahwa verifikasi adalah menguji validasi dari sumber sejarah yang bersangkutan. Apakah sumber ini layak dijadikan sebagai sumber? Apakah sumber ini bisa dipercaya? Nah, itu gunanya tahap kritik. Makanya dari tahap kritik ini, misalkan kalau saya pengalaman sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, ada stereotip atau ada semacam anggapan kalau dari perspektif kitanya, bahwa mahasiswa sejarah itu kritis-kritis, karena memang kita dibiasakan untuk selalu mengkritik bahan informasi yang kita peroleh gitu. Nah, kritik sumber ini atau verifikasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kritik eksternal, dan yang kedua adalah kritik internal. Maksud dari kritik eksternal adalah menguji orisinalitas ya, intinya menguji sejauh mana sumber yang kita peroleh itu sumber yang asli, merupakan jejak atau bukti masa lalu.
atau sumbernya misalkan berasal dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, ini adalah bagian dari kritik eksternal. Kita lebih melihat, menelisik, menguji sisi fisik dari sumber sejarahnya. Itu. Misalkan dilihat, ah ini mah kertasnya tahunnya sih tahun 1926, tapi kok kayak masih belum begitu lama kertasnya. Apakah jangan-jangan palsu? Atau misalkan begini, ketika saya ke Perpustakaan Nasional, misalkan ketika dulu zaman skripsi kan, kritik eksternal yang saya lakukan adalah dilihat angka tahunnya. Kemudian fisik kertasnya pun itu sudah sangat lapuk, rapuh, berdebu, udah bukan kuning lagi, warnanya malah coklat. Oh, berarti ini sesuai dengan kondisi fisik daripada sumbernya. Itu yang dimaksud dengan kritik eksternal. Atau misalkan kalau sumber sejarahnya berupa lisan, ketika wawancara dilihat nih orangnya kira-kira masih layak tidak untuk dijadikan sebagai narasumber. Anggaplah tokoh tersebut misalkan usianya sudah sangat tua, umurnya sudah umur-umur yang ingatannya sudah mulai tidak sempurna. Misalkan kalau orang tua itu biasanya penyakitnya penyakit pikun dan sebagainya, atau bahkan mungkin berbicaranya sudah tidak lancar. Ini kan tentu kita harus hati-hati untuk menjadikan orang tersebut sebagai narasumber dari peristiwa masa lalu. Bisa jadi kan apa yang ia sampaikan itu sudah tidak apa ya istilahnya, sudah banyak yang kacau lah begitu karena ingatannya yang sudah tergerus oleh usia dan sebagainya. Kemudian setelah melakukan kritik eksternal, tentu yang perlu kita lakukan adalah melakukan tahap kritik internal. Kalau tadi kritik eksternal adalah menguji fisik sumbernya mengenai keaslian, orisinalitas, dan sebagainya, kalau kritik internal itu menguji kredibilitas sumber yang bersangkutan. Sejauh mana isi informasi yang diperoleh dari sumber tersebut itu bisa dipercaya. Biasanya kalau kritik internal ini adalah melakukan pembandingan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Misalkan sumber yang pertama mengatakan A, apakah sumber yang kedua, ketiga, keempat juga mengatakan A? Atau misalkan ada perdebatan mana yang lebih benar berdasarkan pembanding sumber yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kritik internal. Membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Ya, kalau surat kabar misalkan ketika, misalnya ini sebagai contoh ya, pengalaman skripsi saya dulu. Misalkan ketika saya membaca Medan Muslimin, di sana santer. Ya kan, dalam beritanya misalnya ketika Haji Misbah itu terlibat dalam pertemuan-pertemuan organisasi yang diadakan oleh National Indonesia Party. Nah, saya bandingkan, National Indonesia Party kan juga punya surat kabarnya sendiri. Nah, di surat kabarnya National Indonesia Party, misalkan yang bernama Persatuan Hindia, benar nggak Haji Misbah itu diikutsertakan dalam pertemuan yang mereka selenggarakan? Kemudian saya bandingkan, kira-kira ada nggak ya beritanya di surat kabar selain Medan Muslimin juga Persatuan Hindia? Oh, ternyata anggaplah ada di Sinar Hindia yang menjadi surat kabar corongnya Sarekat Islam di Semarang misalnya. Oh, saya bandingkan, anggaplah ada misalnya di surat kabar Utusan Hindia. Nah, kalau misalkan sumber-sumber ini mengatakan hal yang sama, oh ya berarti isi informasinya dapat dipercaya karena tidak hanya bergantung atau terpatok kepada salah satu sumber saja. Inilah yang dimaksud dengan kritik internal. Nah, setelah tahap heuristik dilaksanakan, sumber-sumbernya terkumpulkan, kemudian sumber-sumber tersebut sudah diseleksi mana yang layak atau tidak, maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi. Jadi kalau tahap verifikasi ini, setelah sumber-sumber semuanya itu diseleksi dan sumber yang terseleksi ini yang dianggap layak, itulah yang dianggap sebagai fakta sejarah. Karena sampai dengan tahap heuristik, ini masih dianggap sebagai data. Sedangkan sumber-sumber yang melewati tahap verifikasi sudah lolos, inilah sumber yang bisa kita anggap sebagai fakta sejarah. Nah, kemudian barulah fakta-fakta sejarah ini ditafsirkan dalam langkah interpretasi. Jadi dari satu fakta ke fakta lainnya digabungkan, dihubungkan satu sama lain. Kemudian setelah dihubungkan satu sama lain, digabungkan, diramu dan sebagainya, disusun tuh. Misalkan, oh ini adalah fakta-fakta yang berbicara tentang latar belakang. Ini adalah fakta yang berbicara soal
jalannya peristiwa, oh ini fakta yang berbicara soal akibat dari peristiwa tersebut. Nah ini yang dimaksud dengan tahap interpretasi. Fakta-faktanya ditafsirkan, ini maksudnya apa? Dihubungkan satu sama lain agar bisa menjadi satu kerangka peristiwa yang utuh. Dan kemudian dikelompokkan, ditema-temakan, oh ini fakta ya, disusun maksudnya. Ini fakta yang berbicara soal latar belakang, ini fakta jalannya peristiwa, ini fakta akibat dari peristiwa. Nah, kurang lebih demikian. Barulah ketika fakta-fakta ini berhasil ditafsirkan dalam tahap interpretasi, langkah yang terakhir adalah tinggal bagaimana cara menulisnya. Tinggal ditulis menjadi sebuah laporan penelitian atau buku misalnya, yang kalau dalam metode penelitian sejarah disebut sebagai historiografi. Yang mana historiografi itu sebetulnya punya dua arti. Ia adalah penulisan sejarah, kemudian pengertian yang kedua adalah ia adalah sejarah, penulisan sejarah. Tetapi kalau di sejarah Indonesia, kita cukup fokuskan pada historiografi sebagai penulisan sejarah, bagian dari langkah penelitian atau langkah metode penelitian sejarah. Nah, tinggal ditulis tuh hasil temuannya, hasil penafsirannya ditulis dalam satu kerangka tulisan sejarah yang utuh. Oh, pertentangan ideologi di masa pergerakan nasional dilatar belakangi oleh misalkan karena di dunia saat itu tiga paham yang paling besar ada di dunia adalah adanya nasionalisme yang berkembang, kemudian adanya paham Islamisme, adanya paham sosialisme. Kemudian ternyata secara internal pun di Indonesia muncul kaum terpelajar, mereka-mereka yang memang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelajaran atau sekolah di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Disitulah arus ilmu pengetahuan bisa mereka pelajari. Kemudian mereka juga sadar, ternyata ini masih latar belakang ya, bahwa disitu dibutuhkanlah mendirikan organisasi pergerakan untuk mewadahi cita-cita dan pemahaman yang mereka miliki. Nah, barulah masuk ke peristiwa, oh dari situlah muncul pertentangan ideologi karena organisasi tertentu memiliki corak ideologinya masing-masing. Tuh ya, menjadi satu narasi atau tulisan sejarah yang utuh setelah melakukan tahap historiografi. Dan kalian perlu tahu pula bahwa adanya metode dalam penelitian sejarah itu diperlukan agar pengetahuan sejarah yang dihasilkan itu bersifat rasional dan teruji, sehingga terciptalah narasi sejarah yang bisa diandalkan. Loh, kenapa saya berani mengatakan bahwa dengan adanya metode narasi sejarah yang dihasilkan itu rasional yang rasional dan teruji? Yang pertama, tentu metode adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mengutamakan prinsip objektivitas. Sekalipun mungkin ini adalah sisi kelemahan dari sejarah. Kemudian tadi dalam langkah penelitiannya ada tahap kritik, di mana kita tidak bisa sembarangan menggunakan sumber sejarah. Harus ada tahap kritik dulu, diteliti, dibandingkan satu dengan yang lainnya, diuji keasliannya. Berarti di sini kita bisa menganggap bahwa hasil penelitian sejarah bisa kita anggap relatif kredibel atau bisa dipercaya. Kemudian ditafsirkan tentu menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam ilmu sejarah, dan kemudian diterbitkan sebagai sebuah tulisan yang ilmiah. Berarti di sini tulisan sejarah yang dihasilkan itu bisa atau relatif bisa diandalkan. Sekalipun tidak hanya di tahap kritik yang mengkritik sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah, kita sebagai pembaca sejarah pun harus tetap kritis. Tidak bisa kita ingin mempelajari peristiwa masa lalu cukup dari salah satu penulis sejarah saja. Tentu yang namanya tulisan sejarah itu rentan subjektivitas, karena di ilmu sejarah yang menjadi instrumen penelitiannya bukanlah alat instrumen seperti ilmu-ilmu lain, misalkan alat instrumen wawancara dan sebagainya. Atau misalkan kalau di fisika, kimia, ada labnya yang dengan berbagai alat-alatnya gitu kan. Nah kalau sejarah, instrumennya adalah sejarawannya sendiri yang melihat fakta, kemudian ditafsirkan dengan kapasitas berpikirnya, wawasannya, logika berpikirnya, dan sebagainya. Nah, di sini kan rentan subjektivitas. Makanya, disinilah diperlukan kritis atau sikap kritis dari pembaca sejarah. Ya, kurang lebih begitulah. Makanya, kita juga sebagai pembaca sejarah harus kritis terhadap tulisan-tulisan sejarah. Tidak cukup membaca sejarah dari salah satu sumber saja. Toh juga dalam kehidupan kita hari ini,
ketika arus informasi di era digital itu semakin deras, kan di situ diperlukan sikap kritis. Nah, mungkin salah satu latihannya, salah satu pembiasaannya bisa kita mulai dari minat membaca sejarah atau misalkan belajar sejarah di sekolah. Kita dibiasakan untuk tidak cukup belajar dari satu sumber saja, ya. Misalkan dalam menonton video saya pun, kan kalau bersikap kritis bisa juga dibandingkan dengan buku-buku lain atau dengan video-video lain yang bukan saya menjelaskannya. Nah, disitulah kalian terlatih sikap kritisnya, ya. Kurang lebih demikian. Nah, maka dari itu, saya kira mengenai sejarah sebagai ilmu secara singkat sudah saya paparkan, ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. Merdeka!